Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma sholih ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidu majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusto Kamu Anggung Untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya Kepada channel dakwah ini Sehingga channel ini masih dapat eksis hadir dengan setia dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya Dimanapun kalian berada Tentu dengan sebuah harapan Semoga sholawat itu menjadi catatan angin amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, mancanegara di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silakan saja di share link kajian dari channel dakwah ini. Tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan, Lalu diunggah ulang, jangan aku tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk yang seperti itu, ya. Maka, kalau ada yang melakukan itu, itu maling semua. Itu siapapun, dia maling. Gitu. <tuh> <tuh> uh, selanjutnya, untuk kalian semuanya, aku tidak bisa ucapkan satu persatu nama kalian. Aku terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu dalam kasih sayang Gusti Allah yang kamu agung ya bil khusus ya karena ini lanjutan yang kemarin setelah hampir satu pekan ya uh. <laughs> tertunda karena sakit bil khusus atas doa-doa kesembuhannya dan telah uh, sembuh meskipun ya berproses lah ya tapi alhamdulillah sudah enakan gitu Ya semua yang memberikan sholawat yang mendoakan atas kesembuhanku aku ucapkan eh, terima kasih ya atas semuanya. Oke sebelum aku lanjutkan apa yang tertunda yaitu sekarang seri yang ketiga ya seri yang ketiga kita kembali mendiskusikan tentang domir. Jadi masalahnya di domir ini ya permasalahan <tuh> kita. Sebelum aku lanjutkan, terima dahulu salam penyemangat belajar kita, yaitu salam Isra Islam rasional. Untuk kalian semuanya, kita mendekati agama ini dengan pendekatan-pendekatan rasional yang dianugerahkan Gusti Allah yang kamu agung kepada kita. Jadi, bukan dogma. Oke, aku bacakan dulu komen yang masuk, ya. Dari kalian ini pertama <coughs> dari Kang Arif Muksin ya Tuban hadir terima kasih uh, solehah kita gespati ke terima kasih uh, Kang Norman Padilla. Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam Aku percaya Gus berusaha memberikan yang terbaik dalam menyebarkan ilmu Baik durasi panjang atau pendek Salam hormat dari Balikpapan. papan Ya jelaslah <guruh> Memberikan itu adalah yang terbaik Terima kasih untuk Kang Norman Fadila ya, Berikutnya Kang Ari Assalamualaikum Salam Isra untuk kita semua tetap semangat Gus Emang channel kita ini terkesan ironi Subnya, subscribe-nya maksudnya 31 ribu yang nguping 10% doang Nggak ada 10% Nggak apa-apa emang benar kata Gus Beti Viewernya tersaring Kalau dibanding dengan channel orang Ya Orang-orang sakti di luar sana mah Kita <laughs> aja Ada orang sakti di luar ya Viewernya pada berikan pujian dahsyat pada mereka Padahal tanpa mereka sadar bahwa mereka terbawa masuk ke jurang yang dalam. Ya. Jaga semangat Gus, semoga kita semua dalam kesehatan yang prima. Amin, amin ya robbal Oke, terima kasih. Ini komen dari siapa tadi ini? Kang Ari ya, Nun. Kemudian Kang Valen Fatoni. Kitab Amsal Perjanjian nama kitab yang berisi tentang puisi, metafora, pepatah, permisalan, dongeng, nasihat dan perumpamaan. Senang sekali kalau nonton. Kalau pas Gus membahas Al-Quran yang masih banyak menyimpan misteri bagi yang masih awam. Oke, terima kasih. Ini ada di Kalimantan juga ini Mas Valin Faton ini ya. Kemudian uh, Kang Mas Isdianto, Alhamdulillah gue sudah manik setia hadir nyimak menunggu seri ketiga. <guruh> Semoga sehat selalu Gus. Ya, ini baru <tuh> ini, baru menuju sehat ini ya. Dan mudah mendapat rezeki barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga. Uh, terima kasih atas doa baiknya. Kemudian, oh ini tempatnya orang berilmu ini. Kang Mas Akhyar dari Simeuleu. Betul gitu bacanya, Simeuleu. Aceh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa nyimak. Semoga aku selalu dalam lindungan Allah. Amin. Salam Isra dari Simeuleu. Eh, Simeuleu. Aceh. Sorry, mohon maaf kalau salah ngejanya ya. Aku Aceh baru masuk ke mana itu ya di Universitas Kuala Aceh ya di banda Acehnya dulu tahun berapa itu pernah ngisi kajian di kampus itu. <tuh> Berikutnya salam ya Kang Mas Akhir ya kalau aku ke Aceh nanti ingin mampir lagi ke Biren karena apa di sana ada kuliner bebek Biren <tuh> yang subhanallah ya yang digoreng ada yang di di Rendang juga ada. Terima kasih dulu sama panitia sempat diajak ke sana sebenarnya. waktu ngisi kajian di kampusnya Universitas Syiah Kuala dan banyak orang nggak tahu dikira itu universitasnya orang Syiah. Oke, Kang Mas Freedom, buku homeless hati mulia tanpa mewah, buku memiliki rumah hati yang mulia dengan mewah, hati mulia yang berbahaya dijadikan Tuhan. Pasangan saya juga tidur dengan buku sebelum tidur anak selalu membacakan kisah nabi atau pasangan hidup saya salam guru isra salam isra juga untuk kang mas kebebasan freedom <tik> berikutnya kang ari prasetyo assalamualaikum batam nyimak guru salam sehat dan untuk semua saudaraku yang setia di channel ini ya dan diberikan rezeki yang barokah always salam isra salam isra juga untuk kalian semuanya dari batam kang ari kita terbang ke Kang Mas Didi ke Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nima ngaji, semoga Gus dapat rezeki yang tak terduga. Langsung bisa bikin rumah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, namanya kita hanya bisa berdoa ya. Tentunya juga berusaha. Siapa tahu diijabai. Terima kasih Kang Mas Didi atas doa-doanya ya. Bisa bikin rumah. Amin, amin, amin. Kemudian Kang Mas Redendi, pencerahan yang baru, ilmu baru, semangat, bermanfaat, terima kasih. Uh, Gus Beti, salam isra, salam isra juga untukmu, Kang Mas Rai Dendi. Kang Sahran, menyimak setelah 25 menit. Tayang, Kang Irman Alakbar. Kembali ke format awal, oke, gak apa-apa, Gus asik saja masih mengikuti, walaupun uh, sekilas karena kesibukan nanti siang pas istirahat disambung lagi yang lebih komplit. Masih dari Kerinci Jambi ini jagoan kita ini jagoan bendungan Kang Irfan Al Akbar lagi uh, gara proyek besar di sana ya dan itu nanti bermanfaat bagi humanisme kehidupan kehidupan manusia berikutnya oke dan itu amal soleh juga itu ya oke terima kasih Kang Irfan Al Akbar lanjutkan Kang Al Pati Alhamdulillah berbes nih Tuan Guru salam Isra salam Isra juga untukmu Kang Muhammad Bintang Ramadan ya MBR Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Jin bertanya, "Kenapa Nabi Muhammad saat pertama kali menerima wahyu mengajarkan Iqro?" Oh, sudah, ini sudah kita bahas ya. Sudah, aku justru aku bikinkan videonya tersendiri. Ini oke, terima kasih Kang Muhammad Bintang Ramadan ya, tentang Bismillah dan Bismillah ya, tentang surat yang pertama itu yang mana ya? Ini sudah kita bahas. Kemudian Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kang Yoyo, Assalamualaikum Tuan Guru, Waalaikumsalam. Jember selalu hadir, siap ngaji. Niat tolabul ilmi, karena jujur aku bodoh. Berapapun waktu durasinya, terserah kehendak Tuan Guru. Salam Islam rasional. Salam Isra juga untukmu Kang Mas Yoyo. Kang Herman Na Nata Wijaya, Turnuhun Kang. Kang Samsul Yatim, Nyimak Gus. Bener yang Gus bilang saya mencela mencela yang gimana lagi saya in, saya intinya format apa saja yang dipakai yang penting isinya berbobot pasti tetap menarik untuk dikaji. Maaf atas komen-komen saya yang kemarin-kemarin Gus. Salam Isra, salam Isra juga untukmu. Tidak <tuh> ada masalah. <tuh> Terima kasih Kang Mas Samsul Yatim ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Pandaan dan semoga perjalananmu selalu dalam lindungan Gusto Tolengkang Mau Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut Kang Hari Sunandar, matur thank you. Kang Rizal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. Oke, tugas kampus jangan lupa. Kang El Diablo, atur nuhun Kang El Diablo. Terima kasih, matur nuban suun ya. Yang ke-11 dia hadir. Oke, aku sudah bacakan semua. Aku sudah tidak punya hutang lagi. Sekarang kita kembali ke kajian kita tentang domir. Ya. <tuh> aku jelaskan dulu kenapa aku memberi penekanan di surat Azul Group surat 43 ayat 61 ya ini kemarin sudah ya di seri 2 seri 2 kan Isa ya Kanjeng Nabi Isa domir hunya itu nanti kancing Nabi Isa itu menjadi dua pendapat kalau paham itu proses, prosesnya kancing Nabi Isa yang tanpa ayah dan berikut-berikutnya itu itu sebagai per, sebagai pertanda zaman sudah akhir sudah sudah sah sa mendekati sah sa jadi prosesnya stressing pointnya sementara oleh mainstream itu justru dipelintir lebih jauh kedatangan ya datang lagi turun lagi jadi digunakan untuk menjadikan argumentasi mereka ah itu nanti kan tidak bisa mau Aku agak sulit sih jelaskan. Aku pakai yang yang aku yang bener aja ya. Saah. Aku kadang-kadang dilema mau ngomong saah nanti otakmu oh, nggak ngerti. Ngomong kiamat salah. Aku aku beban mau ngomong salah. Jadi antara saah dan kiamat itu beda. Kita kita langsung pakai saah aja lah ya. Um, mereka mempertahankan bahwa nanti mau saah datang turun lagi maka ini dianggap sebagai ayat kedatangan. Padahal aku sudah bilang kan, terjemahan yang ada, kalaupun kita lepaskan begitu saja, itu tidak mendukung sebuah uh, penafsiran bahwa, Kanjeng Nabi Isa jelang saat nanti mau datang, justru yang lebih mendukung ini. Ya, ya, oke, ini sudah lah ya, sudah selesai. Aku hapus sekarang. <tuh> <tuh> Nanti kamu kalau kurang jelas uh, Dia diputar lagi Di apa Di seri Satu ya Seri dua Terus aku mau jelaskan gini Kenapa Aku begitu uh, Apa ya Begitukan memberi perhatian terhadap ayat ini Ya Mengapa Itu kan harusnya Menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab Ya Oke. Sebelum aku Kesini aku ndak mau domirnya itu Kanjeng Nabi Isa. Aku mau ku Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Kenapanya? Nah, sebelum aku menjelaskan ini, aku jelaskan dulu kenapa aku begitu memberikan stressing point terhadap surat az ini. Ya. Jadi ya, surat ini Azu Group 61 ini sering digunakan ya, dalam rangka mereka berargumentasi untuk nah ini nggak salah pernah lama aku jelaskan ketika aku tapi lama sudah 2 tiga tahun yang lalu diundang tapi itu nggak di studio di di Indoor ya, sortingnya oleh ayah Sophia bahwa ayat ini sering digunakan untuk memurtadkan saudara kita. Tuh loh, ayat ini sering digunakan oleh mereka untuk memurtadkan saudara kita. Ya, jadi mereka memurtadkan saudara kita justru pakai Al-Quran. Karena apa? Ya karena saudara kita juga nggak pernah ngaji itu apa? makan dari itu ya hati-hati. Lihat ini, 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 ini yang paling bermasalah ini terjemahan depak nus itu Ya kan begini. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang sa'ah ya di sini hari kiamat tentang sa'ah ya. karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku siapa akunya ini ya karena sudah di atas Isa mereka bilang Isa inilah jalan yang lurus nah ya. lu mau selamat lu ikut Isa jalan yang lurus ini ini belum aku apa-apain ya. Sebetulnya kan kalau kita kan bukan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah. Kan tinggal narik satu geretan sudah selesai itu. Karena aku sudah pernah cerita ya itu tapi nggak di channel ini ya. Kita sedang merehabilitasi satu keluarga itu nggak semuanya sih adiknya itu murtad kita rehabilitasi alhamdulillah kembali ke Islam ya setelah itu suaminya nah, suaminya agak sulit masih belum mau istrinya yang sudah mau berislam comeback ya kembali ke Islam nah, suaminya masih bertahan dan dia dikerjain suaminya itu sama Misionarisnya dikasih ayat ini, apa ya? Lihat, lihat ini. Kalau begini ya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Oh, berarti siapa yang tahu tentang hari kiamat? Allah, berarti siapa Isa itu? Allah, <laughs> ditambah lagi ya. Ikutilah aku, suruh mengikuti siapa? Isa, karena apa? Dia jalan yang lurus. Wes. Tewas. Tewas. Ya. Inilah ayat yang sering digunakan untuk memutatkan saudara kita. Makanya ayat ini aku berikan stressing point aku akan jelaskan sejelas-jelasnya. Aku pernah diundang dalam satu komunitas kajian itu ya. Tuan rumahnya protes. Aku menjelaskan ayat ini. Tuan rumahnya protes tapi ya nggak ngomong langsung ketika aku ngisi kajian nggak setelah selesai. Lalu gue seperti itu, kok nggak jelas no kristologi. Karena dia maunya aku menjelaskan Bible. Terus aku jelaskan. Ini juga itu tentang kristologi, Pak Bos. Kita belajar kristologi itu tidak harus buka perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir juga menginformasikan hal-hal yang terkait dengan kristologi. Akhirnya dia diem ya, tapi masih kurang puas juga. Nah, kembali peristiwa tadi yang sudah kita imunisasi istrinya. Ya kemudian eh, suaminya digoda sama si misionaris, akhirnya suaminya menggoda istrinya balik lagi kapir lagi lewat ayat ini. Bapak yang tadi protes tak kasih tahu lihat gimana? Mustad lagi kan lewat ayat ini kan dan itu tapi berjarak ya setelah sekian lama kami berdua ya karena daerah yang di, orang yang dimurtadkan itu dekat dengan rumah dia dia saya ajak turun lapangan mengatasi yang menghandling itu karena itu bukan hanya dia yang murtad rumahnya juga dibikin rumah ibadah tapi alhamdulillah akhirnya bisa kembali menjadi rumah normal saya bilang gimana pak bapak yang tuan rumah protes tadi gimana murtad kan dengan ayat apa ayat ajukrup 61 surat az 61 akhirnya diam dia ya, jadi maunya dia kalau namanya kristologi itu ansik bible kalau Al-Quran bukan kristologi Al-Quran ini lengkap dia juga memberikan penjelasan tentang kristologi ya oke sekarang begini ya kalau kamu dibawa ke surat Az-Zukhruf 61 ya dengan terjemahan yang bahaya ini terjemahan depak ini ya karena bunyinya begini dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan kan ada ada wa idahu li ilmun li saati ilmun memberi pengetahuan wah Siapa? Kan di Al-Quran kan bilang hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Kamu baca di surat apa itu? Surat Toha coba kamu cari. Digiring si Islamnya. Berarti Yesus siapa? Allah. Karena hanya Allah yang tahu hari kiamat. Yesus tahu hari kiamat. Langkah pertama. Langkah kedua. Ikutilah aku. Ikuti siapa? Yesus. Nah, yuk ikut Yesus. Selesai. Maka kalau kamu diajukan itu Kamu bawa dia ke surat yang ke-64 Jadi terus jangan berhenti di Bilang Anda menafsirkan jangan berhenti di situ Baca ke-62 nya ya. Dan janganlah kamu sekali-sekali palingkan Sorry dan janganlah kamu sekali-sekali dipalingkan oleh setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, dan berkata Isa, Isanya itu Isa original loh ya bukan Isa penafsiran itu lihat Arabiunya Isa walamal jaa Isa ya jadi Arabiunya Isa ya dan katakanlah Isa datang membawa keterangan dia berkata sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku ya, Jadi taat sama Allah, taat kepada Rasul Pada saat ini kontennya Rasulnya kanjeng Nabi Isa Lihat yang 64 Jadi, ya. jadi <tuh> dari 61 61 nih kamu digiring ke 61 Ya, bahwa wah itu Isa itu memberitahu tentang hari kiamat. Siapa lagi kalau bukan Allah dia? Karena hanya Ilah hanya Allah yang tahu hari kiamat. Dan kita di, diminta ikutilah aku. Nah, Isa. Inilah jalan orang-orang yang lurus. Wah. Kamu digitukan kan? Maka bawa dia ke 62. Jangan berhenti di sini, motor gue berhenti di sini. Apa menekon goblok nggak ngerti? makna yang sesungguhnya lewat kamu. Ya, jangan mau bawa dia ke 62, ya. Dan janganlah sekali-kali ya, dipalingkan oleh setan setan itu musuh yang nyata. 62 langsung ke 63. Ya. Dan dan tatkala Isa, itu Isa itu langsung loh ya original teks dia. Ya bukan dari domir dia. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi itu Isa gitu ya. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah ya. Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, di sini mulai dia bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan mungkin dia Allah. Ya di sini itu sudah mulai membantah kalau ini ya, Isa itu sebagai Allah tidak mungkin di enam satunya ini tidak mungkin ya tidak mungkin dia terbantahkan di enam tiga ya bahwa nggak mungkin karena begini kalimatnya dan maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Berarti ada dua yang harus ditaati, Allah dan aku. Kunya siapa? Tarik ke atas. Isa. Jadi di sini ada ya. Di sini sudah keluar dia Allah dan Isa. Kalau guru ngaji ku ndak mau nulis isa gini. Harus ditambahi begini. Karena ini hurufnya nggak ada, ini ain ini, latinnya nggak ada. Jadi ada dua yang harus ditaati, ya itu, ya. E, di sini kita bertakwa pada yang ini, yang harus diperhatikan maksudku ya. Ini bertakwa dan ini kita taat, Paham? Jadi dua person yang berbeda Ada Allah Ada Kanjeng Nabi Isa Takwalah kepada Allah Dan taatlah kepadaku Ini Pengutus Ini yang diutus Gak mungkin Ini itu adalah ini Gitu loh Jelas Nah, nanti ini dikunci di surat yang ke-64. Ya. Ini sulit ini kalau kamu nggak buka Al-Qur'an, buka gini aku jelas no. Goblok we. 64 ini dia lebih mengunci lagi. Ya, lebih mengunci lagi. Apa katanya? Dan sesungguhnya Allah dialah Tuhan ku dan Tuhanmu maka sembahlah dia inilah jalan yang lurus kembali muncul jalan yang lurus yang kalau kita jalannya orang-orang yang istiqomah kalau kita tarik ke yang 61 jalan-jalan yang istiqomah kan muncul juga itu di akhirnya ya maka dia akan merujuk bahwa surat 64 itu mengatakan ya sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau di sini dia pakai apa sih ini? Pakai rob. Jadi Allah itu robku dan robmu. Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhanmu dan Tuhanku. Terus dikunci ya sembahlah dia, dianya siapa? Ya ke Allah, bukan sembahlah aku. Jadi di sini ya dia lebih mengunci lagi apa yang terjadi di 64. Ya, di sini lebih terkunci lagi dia. Jadi tidak mungkin bahwa di sini itu Isa itu sebagai Allah karena sudah dijelaskan di sini. Bahkan Isa mengatakan setelah di 63 bertakwalah kepadaku apa bertakwalah kepadaku ya dan apa nih tadi aku kadang-kadang agak -kadang repot Sebutannya sama ini ini dia dia, di sini dia pakai bertakwalah kepadaku dan taatlah kepadaku eh sorry bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku itu loh, sampai salah-salah ngomong, ya. Berarti ada dua, ya. Nah, kemudian di sini ditegaskan kanjeng Nabi Isa ini mengajak kita untuk menyembah yang ini, Allah ini, bukan menyembah ini. Jadi tidak mungkin di sini itu bawa Isa itu Allah tidak mungkin dia dibantah oleh 63 dan 64 ngerti kamu. Tapi kalau kamu hanya selesai di 61 saja tidak kamu bawa ke penjelasan berikutnya. Tewas gue. Ngerti? ya. Maka aku bilang ayat ini sering digunakan untuk memurtadkan saudara kita. Karena apa? Karena dia nggak pernah belajar Al-Quran, belajar pun Al-Quran hanya level terjemahan saja. Contohnya kasus yang pernah aku tangani itu, itu, ya sepertinya anu ya sudah diatur gitu ceritanya ketika aku menjelaskan ini di seorang uh, komun, seorang tokoh komunitas gitulah ya dia protes oh, gue seperti kan kristologi kan aku Al-Qur'an dia protes eh ternyata yang protes itu sama-sama aku ajak nangani kasus pemurtatan dan dia dimurtadkan oleh ini akhirnya kan memberikan jawaban ke dia Loh, Pak, gue bilang apa? <gih> Jadi, bicara Kristologi itu tidak hanya kita buka eh, perjanjian lama, perjanjian baru, enggak. Al-Quran ini lengkap. Dia juga berbicara Kristologi. Gitu. Akhirnya dia baru terdiam. <tuh> gitu. Oke, <Okay. tuh diang> ya. Satu lagi aku sampaikan. Itulah, ya. Repotnya dan menjadi masalah ketika domirnya ini, ya, itu Isa. Kalau domir Hunya ini, Isa dia masih punya kans untuk dibawa ke pemahaman seperti ini, maka aku kan ini uh, harus memberikan apa ya penjelasan publik karena mainstream publik itu kebanyakan domirnya itu jatuh ke Isa kalau aku kan ke Alquran nah makanya aku jelaskan kalau nanti kamu dibawa ke sini jangan berhenti di ayat ini bawa dia ke 62 mulai 63 dan 64 jelaslah bahwa Isa itu bukan Allah cuman kan kamu kan bertele-tele dan kamu belum tentu bisa menjelaskan seperti aku menjelaskan tapi kalau kamu pakai terjemahan ke bawah Domirhu ini Al-Quran Selesai nggak, <tuk> nggak, nggak perlu Kesini juga nggak perlu Ini karena Publik Ya Menerima domir itu sebagai Isa Dan Isa pun pemahamannya tidak seperti Hamka tapi seperti publik Nanti dia mau turun lagi Ini repot ya coba kalau domir, domir hunya itu Alquran nggak bisa dia mengatakan hmm. masa Alquran itu Allah Alquran itu firman Allah bukan Allah paham ya selesai sudah nggak perlu Rene 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 nggak perlu nah, aku ini memberikan wawasan kepada kalian karena kalian biasanya publik biasanya pakai isa aku wanti-wanti kalau ya sudahlah kalau kamu kasih tahu nggak mau tahu pakai isa ya udah terserah tapi kalau kamu dibawa ke sini jangan mau berhenti di sini bawa dia sampai ke 6263 dan 64 sehingga isa itu bukan Allah Gitu loh kalau aku kan selesai apa Al-Quran Gak perlu bertele-tele seperti ini Oke. Okay. Ya. Nah, sekarang aku mau jelaskan lagi. Sebentar, ini belum ada minum. Ya. Bi ada sih contohnya apa enggak bahwa domirhu itu bisa di diapakan namanya itu dinisbahkan ke Al-Qur'an. Aku enggak jelaskan dulu ya kenapa aku memilih ini Al-Qur'an. Ya nanti akunya itu juga berbeda dia di az 61 ikutilah Aku akunya itu siapa Aku ya ikutilah Aku inilah jalan yang lurus Akunya ini ada satu ada tiga pilihan satu Allah dua kanjeng Nabi Isa tiga kanjeng Nabi Muhammad ini Apakah mau yang ini? Apakah mau yang ini? Apakah mau yang ini? Tuh. Probabilitas terjemahnya begitu. Inilah makanya kita perlu belajar domir. Yang dia tidak langsung merujuk kepada nama itu agak 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 harus ekstra hati-hati. Ini kan aku. Ya, aku itu siapa? Terbuka dia. Nanti ada yang Allah, ada yang kancing Nabi Isa, ada yang Nabi Muhammad. Tapi bertahap kita ke sini dulu. Ya, dan aku mau memberikan garansi kepada kamu untuk jawaban. Domir hu itu ada nggak sih contohnya dalam Al-Quran? Dia diarahkan kepada uh, Quran. Karena kan orang itu biasanya kalau hu, dia itu orang, oh itu harus manusia. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu Sekarang kamu coba buka Azukrup Az yang Empat-empat Ya Yang empat-empat Begini dia Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah Suatu kemuliaan besar bagimu Dan bagi kaummu Dan kelak kamu akan diminta Pertanggungan jawab Ini sama depak nggak dikurung padahal tidak ada itu diksi Al-Qur'an. Dan dari mana Al-Qur'annya itu diterjemahkan atau ditafsirkan? Harusnya dikurung ini Al-Qur'an karena original teksnya nggak ada. Itu dari kata ganti atau domir hu. Buka, buka yang ayat yang keempat empat Ya. Ini contoh aja nih ya, supaya kamu yakin bahwa domir hu itu juga bisa merujuk kepada Al-Quran, tidak hanya kepada manusia saja. Ini ya, 4344. Masih bahasa ini. Punya berapa waktu kamu? 5 menit. Ya, ini hu. Ini ke Al-Quran. saya nampak ini, nampak. Ini Al-Quran, ya. <tuh> Oke okay, sebentar Empat 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 Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu Dan kelak kamu akan dimintai pertanggungan jawab Di situ nggak 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 keluar Al-Quran Jadi begini dia menjadi eh, apa ya menggunakan nama lazikru ya tapi kita lihat sebelum lazikru itu ada kata ganti wa innahu sesungguhnya ya, lazikru dia lazikru gitu loh ya jadi hunya itu ini bertahap memang jelaskannya ya dia nggak langsung ke Alquran ke ke lazikru dulu itu zikru itu ya Alquran ini gitu loh tapi yang aku mau stressing poinkan bahwa domirhu ini juga di, bisa menjadi penjelas bagi Al-Qur'an gitu loh. Gak hanya bagi untuk manusia saja. Udah mulai nganu. Eh, matahari sudah mulai masuk. Udah aku selesaikan aja. Sekarang 9.6, coba buka. 9. So, sorry, sorry. Sebentar, sembilan, sembilan tujuh. Sembilan tujuh, ya. Surat sembilan tujuh, ayat yang pertama. Al-Qadar. Al-Qadar itu kodar, penetapan, malam penetapan. Inna anjalna hu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami telah, ya, Anjalna menurunkannya pada malam yang telah ditetapkan, ya. Jadi hu, ya hu itu ke apa? Ke Al Qur'an, itu loh yang gue maksud, ya. Lihat itu inna anzalna hu. Apa ini maksud Al Qur'an? Ini juga hu. Memang di sini dia nggak langsung Al Qur'an, ke jikir. Yang dimaksud jikir itu ya Al Qur'an kan disebut juga kan jikir, ya. Al-Quran. Jadi, aku sudah jelaskan bahwa hu, hu itu tidak hanya kepada manusia, tetapi bisa digunakan domir yang ditujukan kepada Al-Quran. Argumentasi dalilnya di mana? Di surat 43, 44, dan 97, ayat yang pertama. Ya, tentunya di alat ayat yang lain kita bisa cari. Ya, itu yang aku bisa sampaikan uh, di awal kita dari yang setelah 6 hari sepekan ini op karena sakit ya Tadi yang pertama hati-hati terjemahannya kalau kamu memang nggak mau dikasih tahu tetap pakai Isa Hati-hati di enam satunya Kalau kamu mau digobok-goblokin jangan mau tarik ke sini 6, 2, 6, 3, Bahwa Isa itu bukan Allah yang, yang, yang pertama Yang kedua Domirhu itu bisa digunakan juga kepada Al-Quran Tidak hanya dia, oh ini dia harus manusia Enggak, enggak, enggak begitu bahasa Al-Quran Ya kalau kita, Ya, hu itu kan dia. Ya. Bisa juga ke Al-Quran, ya. Oke, itu dulu, dan besok aku menjelaskan kenapa aku menjatuhkan pilihan ke Al-Quran. Insya Allah, besok bisa kita lanjutkan. Sampai di sini dulu, ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, menjadi bingkai iman yang paling dalam. Tetapi kamu tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, kita hormati mereka yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. Salam dari aku ya. Salam Isra, Islam rasional. Kita akan mendapatkan keberuntungan, rezeki dan barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin.